البدر علينا من ثانية الغدا وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا وصلاة الله تغشى عد تحرير صدوري دي محمد صاحب الوجه المنير طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا البدر علينا من ثنيات الوداع وأجب الشكر علينا ما دعا لله دعا ضلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Kami ucapkan selamat datang kepada Al-Mukarram Kyai Haji Maksum Muhammad MA, Nyai Hajah Fuaidiyah dan Nyai Hajah Khairunisa Hambali yang telah berada di tengah-tengah kita. Sekaligus kami ucapkan selamat datang para khatimin dan khatimat Al-Quran dan Juz Amma Pondok Pesantren Dar Al-Tauhid Arjawinangan Cirebon. Bapak, Ibu serta tamu hadirin yang berbahagia, marilah kita melanjutkan acara ini. Acara berikutnya itu sambutan. Sambutan yang pertama atas nama Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Kang Miftahul Hakim. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa'ala muridunnya wa'din wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta yang telah mana memberikan nikmat kepada kita semua. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdurrahman Ibnu Baidillah Syadori beserta keluarga, yang terhormat Bapak Kiai Haji Maksum Muhammad beserta keluarga dan dewan-dewan pengurus lainnya. Kami di sini sebagai panitia hanya dapat mengucapkan terima kasih untuk kehadiran tamu undangan dan tidak lepas dari
mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya oleh Kang Miftahul Hakim. Melanjut ke sambutan yang kedua, yaitu dari Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Dar Al Tauhid, kepada yang terhormat Al Mukarrom Bapak Kyai Haji Mahsun Muhammad MA, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita pada hari ini, sehingga kita bisa berkumpul, bisa mengadakan acara Khatmil Quran ini. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan kelak akan berkumpul bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, pertama-tama kula nyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kula merasa diberi kesenangan luar biasa oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu saged hadir teng mriki dalam rangka niliki putra-putri nipun ingkang dinten niki insyaallah mungkin badhe dipun wisuda. Wonten ingkang wisuda juz amma, wonten ingkang wisuda Al-Qur'an bin Nazar. Yang semuanya niku alhamdulillah kula saking rencang-rencang sepondok niki termasuk para ustaz, setiap hari alhamdulillah akhiripun saged mengantarkan putra-putri bapak sampai pada titik akhir, yakni khotam Al-Qur'an ataupun khotam juz amma. Oleh karena niku kula menyampaikan selamat kepada anak-anak kami, para santriwan, anak-anak kami, para santriwati ingkang hari ini saged dipun wisuda. Ya. Kranten bagaimanapun proses untuk bisa wisuda niku cukup rumit. Di antaranipun adalah bahwa proses anak-anak bapak, ibu supaya bisa wisuda niku adalah harus lancar, harus tajwidnya harus benar, kemudian juga harus kalau untuk khataman Al-Quran harus hafal surat-surat khusus yang kami sebut sebagai surat-surat wajibat. Oleh karena itu sepindah malih kula ngaturakan matur nuwun kepada bapak ibu sedaya ingkang sampun mempercados kula kula, mempercayai kami sehingga putra-putra bapak ibu saged mlebet teng pesantren Darut Tauhid niki. Kula atas nami pengasuh nyuwun agungipun pangapunten menawi hanya nikilah ingkang saged kula kerjakan mengantarkan anak-anak bapak ibu sampai ke khotam juz amma dan khotam Al-Quran. Tetapi pada hakikatnya masih ada
jenjang-jenjang yang lebih atas, ya. Yang khatam juz amma mungkin tahun depan akan melanjutkannya sampai ke Al-Qur'an. Yang khatam Al-Qur'an mungkin akan melanjutkan ke hafalan dan lain sebagainya itu. Walhasil bahwa kula merasa sangat bahagia kedatangan Bapak Ibu, apalagi melihat putra-putra Bapak, putra-putri Bapak ingkang hari ini sampun siap untuk dipun wisuda. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ingkang kula hormati, niku mawon kinten-kinten ingkang saged kula sampaikan atas nama pengasuh. Kula nyuwun pandoanipun bapak-bapak, ibu-ibu, supaya kula sareng pengasuh-pengasuh ingkang lintunipun, para ustaz, para pengurus tangriki, senantiasa disukani lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saged ngelampai tugas-tugas kula sebagai pengasuh ataupun sebagai pengurus. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Mahsun Muhammad MA yang telah memberikan sambutannya. Semoga apa yang telah disampaikannya tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bapak, Ibu serta tamu hadirin yang berbahagia, sambutan berikutnya yaitu atas nama wali murid khotimin kepada yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Sirojuddin SPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'd, yang sangat kami hormati seluruh pengasuh Pondok Pesantren Dar Al-Tauhid, para kiai, para nyai, wabil khusus Abainu, Umifu, Uminisa, Uminok, Umi Azah, Zumrud, ya kula pangapunten ngundang yang nok bae sih. Aba Ucun, para bapak, para ibu, wali santri, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa hadir dalam rangka menyaksikan khataman dari putra-putri kita semua. Mudah-mudahan acara ini senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, atas nama wali santri, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, tentu kami sebagai wali santri mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pengasuh di sini, kepada para kiai, para nyai yang telah dengan sabar mendidik dan mengajari kami berbagai macam ilmu, ilmu agama, wabil khusus mengaji Al-Qur'an. Anak kita siang malam setiap hari ada di pondok, mohon sesama wali santri, ayo
kewajiban kita jangan pernah kita lalaikan. Apa itu kewajiban kita? Resiko. Resiko kita menitipkan anak di lembaga ini, maka apa kewajibannya? Jangan pernah dilupakan. Mohon maaf, mungkin kita kadang lupa kalau setiap bulan kita harus membayar biaya pendidikan, biaya hidup anak kita di pesantren, sehingga istilahnya mungkin ada yang nunggak dan lain sebagainya. Mari, mulai hari ini dan seterusnya, jangan pernah kita lupakan itu, karena itu adalah kewajiban kita. Hak kita sudah dipenuhi oleh pihak pondok pesantren, sekarang kewajiban kita jangan lupa. Ini adalah suara dari saya sebagai salah satu wali santri. Ya. Kita telah diberikan begitu banyak oleh lembaga ini. Maka kita juga harus memahami betul kewajiban kita sehingga semuanya terpenuhi. Semuanya berjalan baik, semuanya kondusif. Insya Allah kalau itu kita laksanakan, maka anak kita kelak akan menjadi anak-anak yang solehin dan solehat, berguna bagi bangsa dan negara, agama. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pengasuh Pondok Pesantren Darul Al-Tauhid, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila setiap saat mendidik anak-anak kami itu ada yang bandel, ada yang males, ya, ada yang macam-macam sifat dan tipikalnya. Kami atas nama wali santri memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal'afu minkum, wallahul muwaffiq ila qawmit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi Bapak Ibu Saudara sekalian sambutan atas nama wali murid Khotimin dari Bapak Ustadz Muhammad Sirojuddin SPDI. Bapak Ibu serta tamu hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama-sama acara inti prosesi Khotmil Al-Quran dan Juz Ammah Pondok Pesantren Dar Al-Tauhid Arjawinangun Cirebon periode 2016-2017. Prosesi Khotmil Quran dan Juz Ammah Pondok Pesantren Dar Al-Tauhid Arjawinangun Cirebon periode 2016-2017. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi badana walau abadna ghairahu lasyadina ya habbadha rabban wa hubbadina wa habbadha Muhammadun hadina laulahu ma kunna wala baqina. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi badana walau abadna ghairahu lasyaqina ya habbadha rabban wa hubbadina wa habbadha Muhammadun hadina laulahu ma kunna wala baqina. Allahu laula anta ma tadaina wala tasad daqna wala sallaina.
wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada ajam'uhum alaina dibqal Silahkan untuk Bapak dan Ibu untuk memotret kami, waktu beri 2 menit. Salli alaihi ya maulai. Peserta khotmil Quran yang pertama, Ananda Lutfiyadin Rizki bin Bapak Saidin, dengan alamat Desa Tegal Taman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, akan membacakan surat Luqman dari ayat 1 sampai 6. Dilanjutkan peserta kedua, Ananda Fasfahis Sofhal Jamil bin Bapak Haji Ridwan Aqib, dengan alamat Desa Bugis Tua, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, akan membacakan surat Luqman dari ayat 7 sampai 10. Dilanjutkan peserta ketiga, Ananda Fahlul Ulum Ahmad Adnani bin Bapak Haji Tauhid Ahmad SAG MPD, dengan alamat Desa Tegal Taman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, akan membacakan surat Luqman dari ayat 11 sampai 14. Dilanjutkan peserta keempat, Ananda Abdullah Yahya bin Bapak Dian Daju, dengan alamat Desa Bugis Tua, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, akan membacakan surat Luqman dari ayat 15 sampai 17. Dilanjutkan peserta kelima, Adinda Zahara Toreza binti Bapak Akyas,
dengan alamat Desa Tulung Agung, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu, akan membacakan surat Luqman dari ayat 18 sampai 21. Dilanjutkan peserta ke-6, Adinda Nurmilati Sakinah binti Bapak Mahsun, dengan alamat Desa Wonokerto, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, akan membacakan surat Luqman dari ayat 22 sampai 25. Dilanjutkan peserta ke-7, Adinda Siti Maryam binti Bapak Asmuni, dengan alamat Desa Kalensari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, akan membacakan surat Luqman dari ayat 26 sampai 29. Dilanjutkan peserta ke-8, Adinda Lala Eka Sepiani binti Bapak Asep Supriyatna, dengan alamat Desa Tulung Agung, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu, akan membacakan surat Luqman dari ayat 30 sampai 32. Dilanjutkan peserta ke-9, Adinda Ismatul Mauliah binti Bapak Abdul Halim, dengan alamat Desa Tulung Agung, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu, akan membacakan surat Luqman dari ayat 33 sampai 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighayri ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر
صوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع